Pak Wali Kota, visi kami adalah mewujudkan Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua. For all, kunci Kota Dunia harus diawali dengan kebersihan. Maka, saya me me mencanangkan tiga program utama dari delapan program utama masing-masing visi, jadi 24 Kami namakan delapan uh, jalan masa depan, tapi kita mulai dari tiga. Kita kompres tiga, namanya Makassar tidak rantasa, bahasa Makassar hmm. artinya mas Makassar tidak jorok. Makassar, sombere. Nah, Makassar yang uh, hospitality, karena kadang-kadang kalau dilihat di televisi, Makassar serem-serem. Padahal Makassar itu oh, paling orang paling bersahabat. Ya, ya. paling halus. Cuma nggak tahu aja, ya, ya. tahu saya aja. Saya orang Makassar, aja. jadi saya Makassar, tahu. Ya. <laughs> paling halus ya. hatinya. <laughs> Pak Komar, Anda, Anda ada komentar khusus, terutama ya. bagaimana membuat masyarakat mau terlibat turun tangan, bukan hanya pemimpin yang bekerja, tapi masyarakat yang juga harus ikut bekerja. Ya, yang pertama bagi saya yang sangat mengesankan. Uh, dia ini kan seorang arsitektur bangunan fisik, tapi kemudian jadi arsitektur sosial. Gitu. Jadi ini uh, seorang pembelajar bagaimana selera seni dalam membangun infrastruktur, tapi kemudian dituangkan dalam uh, uh, apa social empowerment ya. Ini kan bagi saya menarik sekali. Bang uh, Robert, apa catatan Anda terhadap Makassar? Baru dua, dua setengah tahun sebetulnya. Membangun kota bersih tadi itu memang butuh dukungan keterlibatan publik. Catatan kami adalah eh, sampah kota gendang dua itu yang di kota Makassar itu itu eh, seringkali tidak untuk semata sampah kota sampah yang kecil-kecil tapi sampah rumah tangga juga masuk ke situ. Nah ini ini apa butuh butuh upaya untuk membangun kesadaran mereka. Gendang dua yang begini. Pada saat saya menca mencanangkan Makassar tidak ranta,sa kemudian saya canangkan hal yang lebih hal yang lebih uh, 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 operasional, saya bikin Lisa lihat sampah ambil, jadi saya kampanye Lisa. Nah setelah orang ambil sampah, muncul pertanyaan di mana saya mau buang sampah? Maka saya dengan respon yang cepat membuat model satu model uh, tempat sampah yang simple, karena kalau besi semua pak, besok dicuri orang pak. Ya. Saya bikin yang simple, akhirnya disebut gendang dua hmm. oleh para, ore para uh, uh, yang kontra itu. ya Nah, ini kan mestinya adalah sampah kota, tetapi justru dibawa dari sampah-sampah rumah tangga. Oke. Okay. Nah, kemudian pada saat kita mulai bikin plastiknya, digunting plastiknya, dicuri tempatnya. Jadi akhirnya um, saya mendapat pelajaran. Ternyata hal dari quick response itu bukan sekadar cepat bereaksi tapi bagaimana pesan daripada solusi itu sampai ke masyarakat. Ini kan persoalannya tidak sosialisasi. Sehingga masyarakat tidak paham dan akhirnya kemarin jadi isu politik. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah tangani dengan dengan uh, terus tangani sempurnakan sistem itu dengan sistem bagaimana jemput dengan pakai motor sampah ke rumah-rumah. Dan terus kita akan sempurnakan itu dan sekarang alhamdulillah sudah sudah tidak lagi menjadi uh, isu yang hot lah soal itu. Baik, kita akan uh, lanjutkan. Masih banyak hal yang menarik. Saya akan kumpulkan tiga kepala daerah, tiga komandan di meja Mata Najwa uh, sebagai penutup. Kita akan bicara bagaimana mereka melihat masa depan negeri ini. Sesaat lagi, tetaplah di Mata Najwa. Pak Gubernur, sudah dua periode setelah jadi Gubernur, tuh biasanya jadi presiden, orang maunya.